Halo Bunda Asma, terima kasih sudah membimbing Ananda Akmal selama pembelajaran di rumah ini. Lalu kepada Bunda Arsy juga, terima kasih Bunda sudah mengirimkan lembar tugasnya Akmal ke rumah. Terima kasih, semoga Allah melindungi semua bunda-bunda guru di sekolah. Terima kasih. Sekolah online dari ibu guru di sekolah, ya? Iya. Seneng ya? Jadi selama pandemi ini kan anak-anak sekolahnya di rumah ya. Nah itu secara tidak langsung kita sebagai orang tua juga terlibat di dalamnya, Mams. Jadi ada beberapa tantangan nih sebenarnya ya. Salah satunya kita harus membagi waktu kita. Salah satunya kita menyisihkan waktu khusus untuk menemani mereka belajar online. Sebenarnya tugasnya dari kemarin, boleh. Berhubung kemarin itu kita Umi masih menemani Mbak buat mengerjakan tugasnya biar nggak terlalu panik. Jadinya hari ini khusus buat bikin tugasnya Mas Akmal. Bangun tidur, udah mandi, sudah makan. Sekarang waktunya bikin tugas. Yuk, sebelum mengerjakan tugas, Mas Akmal berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Udah disiapin bu guru nih, nanti mau dikerjakan sama Mas Akmal. Disiapin kertas origami, ada kertas karton juga. Kira-kira nanti kita bikin apa ya? Untuk tugas pertama kita mau bikin payung. Kita bikin segitiga dulu, kita lipat jadi segitiga, tirukan. Ini dulu ya, lalu dibuka. Ini kita lipat lagi bentuk segitiga lagi tuh, tapi segitiganya kita lipat dua kali, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dilipat ini, dilipat seperti ini. Setelah kita lipat seperti ini, tuh udah terkumpul tiga warna seperti ini. Sekarang kita susun di atas kertas hingga menjadi payung. Nah, lalu kita lem, seperti lem dulu ya, lem tuh seperti itu ya. Udah, lalu setelah dilem kita tempelkan yang lurus, yang lurus. Deh, yang lurus. Iya seperti. Aku suka lem. Nah, seperti ini. Lalu ini juga dilem, yuk dilem lagi. Kita tempelkan tuh. Oke. Nah, lalu yang bagian sini kita lem. Yuk Mas, boleh lagi. Nah, seperti ini. Nah, satunya. Nah, seperti ini ya. Yang apa? Nah, ini sebetulnya kita lem dari bagian ujungnya. Nah, ini bagian ujungnya. Oh, yang satunya. Bukan semuanya. Oke, sekarang kita tempelkan di tengah. Tempelkan deh, lalu kita gambar matahari di sini, dipatukin gambar matahari di sini. Ini mana? Nanti kita warnai ya. Nah, itu kasih sinarnya. Oh, bisa dulu bisa nggak?
warnai. Nih, matahari warna apa? Matahari warna kuning. Nih. Ayo. Nah, diurutkan sesuai nomor ya, sayang. Oke. Sudah selesai. Jadinya seperti ini. Memang sih masih perlu banyak latihan, masih belum lurus sempurna, tapi ya namanya juga belajar ya. Gak apa-apa, yuk tos dulu. Ya. Yuk, sekarang minum vitamin dulu. Oke, wes. Nah, habis istirahat sekitar berapa jam tadi? Hampir 2 jam, aduh lama banget. Udah minum vitamin juga, udah makan snack, udah main-main sama mbak sama adik. Terus udah apalagi tadi? Udah main game sebentar, sekarang kita lanjut. Oke? Iya. Tos dulu dong, tos. Oke, yuk. Sekarang itu kita Akmal harus menghitung berapa jumlah kerang yang ada di dalam kertas. Oh, udah tahu ya? Aih, tiganya kebalik dong. Tiganya kebalik. Dibenerin dulu. Mulai. Oh, gitu. Nah, sekarang ini dihitung. Berapa? 1, 2, 3, 4, berhenti sampai situ dulu. Berhenti sampai sini. 3, 4. Oke, tulis di sini 4. Ya, di bawahnya dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7, tulis 7. Iya. 4 ditambah 7 ada berapa? Hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok cepet kan? 11, ya tulis 11. Oke, pinter. Bawahnya nih, 3. Oh, habis ngerti apa kok? Tiganya kebalik dong. Ayo. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya, Mas Akmal diminta untuk mencari mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, soal nomor 2, warnai yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Oke, diwarnai dong. Oke. Oke, tugas selanjutnya. Nah, hubungkan gambar bagian kendaraan di bawah ini dengan pasangan yang sesuai. Tuh, ini apa nih? Ini namanya apa ini? Pengendali. Kemudi, ya betul. Kemudi atau setir. Nah, ini dihubungkan kemana? Apa itu? Mobil. Oke. Ini apa ini? Bacanya? Itu setir. Bacanya apa ini? R O. Oh, roda. Roda. Berarti? Sepeda. Oke. Nah, ini ada apa ini? Ada gerbong. Gerbong itu kereta. Oke. Nah, ini bawahnya? Bawahnya. Aku setahu. Enggak tahu. Mana ya sepeda? Sepeda. Emang ada sepeda? Itu. Oke. Terus ini apa sih ini? Kursi becak. Pasangannya kursi becak. Pasangannya becak. Oke. Oke, udah selesai. Thank you.
Mas Akmal nanti disuruh menggunting. Nah, ini ada berbagai macam kendaraan digunting, nanti dikualifikasikan di sini mana yang termasuk transportasi darat, air dan udara. Yuk, mulai menggunting ya. Hati-hati ya. Apa itu? Oke, terus ada apa lagi? Aduh, pintar sekali Mas Akmal. Iya, itu apa sih? Gambar apa sih itu? Oh gitu. Tugas selanjutnya, Mas Akmal menempel bentuk geometri menjadi mobil. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Ini yang pink? Yang pink mobil. Yang pink itu setengah? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kalau yang hitam? Rodanya bentuk apa? Bentuk lingkaran. Lingkaran. Kalau ini seperempat lingkaran. Nah, kita butuh alat-alatnya yaitu lem sama stick. Stick ice cream. Nah, dilem dulu. Itu bikin apanya dulu tuh? Kaca. Kaca. Tempel di mana? Pelan-pelan ya. Oke. Yang lurus. Nah, sedikitnya dikasih lem, lalu ditempel di belakang mobil. Oke, sudah selesai? Lihat dong. Nah, udah. Sekarang lihat dong mobilnya. Tara, cantik banget mobilnya ya. Bagus banget warna pink. Yuk, sekarang gimana cara jalannya? Yuk, bentar ya. Nah, sekarang gimana nih jalannya nih? Penasaran banget. Dimasukkan stiknya. Nah, terus jalan deh. Gini, pegangnya gini. Nah, awas, ya gini. Ya, yuk siap, Pak Polisi, jalankan mobilnya. Iya, lihat dong, agak ke bawah. Jalankan mobilnya. Waduh. Keren banget. Ya. Oke. Nah, terakhir Mas Akmal belajar membaca nih. Yuk, bentar. Nah, ini bacanya apa? Ikit data B sih. B. B E. Setelah B I. E. B E. L A. B E L A. Hela. Ya. Ini. Bumi. Pinter. Nih. Baca. Oke. Awas nenek anak kakek kembar api. Ini apa nih? Bola. Oke, ini. Itu C-E-R-I. Ceri. Oke, buah ceri. Yang gak ada gambarnya ini nih. Nih. C-U-C-I. Cuci. Pinter. Nih. Ini D. D-A-T-A. Data. Oke, ini. Demo. Oke, sekian belajar Mas. Sekian demo. Sekian belajarnya
Mas Akmal hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Mas. Yuk, dadah dulu dong. Dadah, terima kasih udah ikutin video Mas Akmal kegiatan hari ini. Assalamualaikum semuanya.